udah mau live, tapi gak jadi tadi. Sudah-sudahlah. Tenoran, tenoran. Kita nyari banget. Tenoran, tenoran. Tapi ada lirik, buku-buku liriknya ada. Tenoran, tenoran. Tenoran, tenoran. Assalamualaikum, Kak Rara. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu. catatan mata dan telinga kok sama ya untuk menerima kenyataan. Gak cek sila tak sedap ni. Duk sila perlu sila lagi sih. Di mana? Ni, sini. Dia naik mic ni hanya. Kaja ya put lah. Ni, I love you. Oh. Puas saya tak apa. Saya dia yuduh lah orang ni. Nun kacik tenggiot teh. Halo. Kembali bersama Jirayu di cuci muka. Mi meru yo jurpa. Kembali bersama Jirayu di cuci muka. Tajam kata katamu, seram seram perbuatanmu, tatan mata dan telinga. Meneri. Ya kena nyanyi mula-mula. Jangan menambah derita lagi. Terlalu banyak cerita lu, cerita lu, cerita luka. Tak sanggup ku menahan sakit. Iya. Sudah aku. Halo semuanya. Kita cari jalan-jalan sendiri. Biarlah kapan bisa ketemu idola? Datang ke Jakarta aja ketemu Dedek. Semakin sayang aku pada aku pada kamu. Kena nang nyanyi tu, nang bau rasa paki. Tajam tajam kata katamu. Kapan ke Jambi? Ke Jambi. Kita ke Jambi atau kita ke Jambi atau Lampung ya? Lampung. Insya Allah doanya semua bisa ke sana. Nanti kalau kakak pulang ya dek, ya. Lampung. Insya Allah nanti kita akan ke Lampung. Ke Lampung, ke Palembang, insya Allah. Seumur hidup kita akan ke sana. Nunggu kita nunggu Jirayu aja. Jadi akan ke Palembang dan Lampung nanti. Tipe kayak bapau. Viewsnya udah 10.000 lebih. Apa itu? Dan bibinya udah. Kakak sapa aku dong pipinya Dedek Bambam. Kalau ku kirim di sana di sini akan terluka. Ye ke Palembang iya. Keduanya. Habis lebaran lah jadi rasa ke Palembang. Bahagia kasih bahagi kasih. Ini beneran loh dia gak tipu. Kapan ke Jambi, Dek? Ke Jambi pun ada tapi dia belum belum bisa kasih tahu lagi. Tanggal apa? Tapi mungkin satu bulan lagi. Sungguh ku merasa resah untuk menilai sesuatu. Ke Palembang habis lebaran rasanya. Nunggu aja ya. Nanti akan ada orang kabarin nanti. I miss you. Salam dari Hong Kong. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dirayu sahurnya jam bentar lagi jam 12 sudah sahur. Yuk kita masuk cuci muka yuk dalam. Cuci muka. Ku tak pasti
sayang, apa kruwe krumu cerite atiku. Jatuh, ya Allah. Ini cara cuci muka di rayon ya gini. Fuk, kayak gini. Tunggu sih. Kita bersih muka dulu. Sebentar ya. Mana tutup airnya? Bentar ya. La 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 la. Ya, bisa ditiruin ya gaya jirai, gaya cuci mukanya kayak jirayut biar mukernya gak apa ya. Itulah gak rusak gitu. Biar bisa tiruin, bisa tiru kayak jirayut. Kalau yang bagus-bagus bisa tiru, kalau yang nggak bagus nggak boleh tiru. Benar kan, Kak Lisa? Iya. Iya. Kita mau nyanyi ya. Nanti jadi kan semua bagus, tidak ada yang tak bagus. Iya, gatal. Jangan lupa nonton YouTube Jirayut ya. Nonton YouTube Jirayut dan jangan lupa subscribe juga. Seni-seni kawo lagu sama Rara deh sambil belajar penafasan dan nada tinggi. Tinggu, nada tinggu. Kok nada tinggu? Kok nada tinggi, nada tinggu dia. Jadi buang ini dulu sebentar ya, nanti dah. Tapi dah aku harus ajar dek. Nanti aja nak tengok orang nak pampling lagu, nak komen lagu mana. Kak Lisa bagus. Ya, masuk dah? Tidak lagi. Tajam-tajam. Rambutnya enggak sekalian ini. Ya enggak rambutnya nanti. Tapi adik enggak bagus enggak? Bagus deh. Boleh dah ya, Mas. Boleh dah. Ditiru cuci muka biar jadingan. Kak Ayut, ada perasaan aku kan dengan Kak Rara walaupun dikit-dikit, tapi enggak usah lah. Oh. Kita kan Kak sama Rara itu udah sahabatan itu dari di Asia. Dia itu sama Rara itu paling dapat, paling dekat dan paling paling berisik gitu. Kalau dia sama Rara itu paling berisik. Paling suka apa ya? Suka kacau-kacau orang gitu, suka kayak orang memang dia sama Rara kayak ganggu gitu, suka ganggu gitu. Kita orang cuma teman yang paling dekat, teman dekat gitu. Kok jam? Aku kayak gini, jam. Jam. Salah, tidak ada. Kurang agak. Dengar gak tadi Jirai ngomong apa? Hai semuanya.